Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pindah-pindah yang cantik semuanya? Semoga pindah yang di rumah selalu sehat, banyak rezeki dan tak kurang suatu apapun. Nah, kali ini bunda, saya mau masak jambu mete ongseng. Nah, ini jambunya pindah seperti ini. Ini masakan zaman dulu ya bunda, zaman kecil saya dulu bunda. Mama saya juga suka masak ini. Nah, boleh ditambah ikan pindang kalau di tempat saya bunda. Ini tadi ikannya sudah saya bersihkan. Saya keluarkan duri-durinya, ini jadi tinggal dagingnya kayak gini bunda. Terus bahan-bahannya yang buat bumbu bunda, bawang merah kira-kira 10 butir, bawang putih 6 siung, kemiri sedikit kencur, setengah sendok makan ketumbar, 3 lembar daun jeruk, 3 lembar daun salam, 1 iris lengkuas, ini sudah saya geprek ya bunda. Terus ini ada cabenya, cabai merah besar 7 buah, dan saya tambah cabai rawit, ini pedas sekali cabai pedas ini ya bunda. Terus langkah awal saya mau iris jambunya dulu. Setelah diiris-iris nanti bunda, mau saya remas-remas pakai garam, dikeluarkan airnya bunda, tinggal dagingnya aja. Nanti yang dimasak itu dagingnya. Diperas. Diperas sampai hilang airnya, sama sekali nggak ada airnya. Ini saya mau potong semuanya ya bunda. Nah ini bunda jadinya jambu mete. Ini tadi saya rajang, saya potong-potong, lalu saya remas-remas dan diperas, sudah tidak ada airnya seperti ini. Sekarang saya mau siapkan bumbu-bumbunya. Bawang putih, kencur, kemiri, tumbar, bawang merah, semuanya ini mau saya ulek ya bunda. Tambahkan garam secukupnya. Gula pasir, setengah sendok teh. Sekarang dihaluskan. Cabenya juga saya haluskan semuanya. Sekarang bumbu sudah halus. Sudah saya siapkan minyak, cukupnya bunda. Tunggu hingga panas, lalu bumbu digoreng. Sekarang masukkan daun jeruk, saus, dan salam. Sekarang udah mendidih, masukkan jambunya, jambu mete. Aduk-aduk sambil menunggu hingga airnya menyusut. Ya,
Sekarang kita masukkan ikannya. Tidak ada ikan sekali apa-apa bunda, cuman tongseng cendimeter aja udah cukup kecil. Kalau ada boleh ditambahkan ikan atau ditambahkan teri juga bisa. Sekarang saya mau cek rasa dulu. Rasanya udah pas, asin, dapet pedes banyak. Saya biarkan dulu hingga ikan yang matang. Saya tambahkan sedikit kecap ya bun, kira-kira 2 sendok makan. Hingga airnya benar-benar asap, apa namanya asap, hingga kering. Nah setelah 3 menit bunda, ini benar-benar sudah kering, berarti sudah matang. Siap digoreng, kita masukkan lontong. Nah, korek jambu mete sudah jadi, siap dihidangkan ya bunda seperti ini. Ini enak dan gurih seperti tongseng daging. Oke, jika suka, jangan lupa subscribe dan tinggalkan komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.